Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Seruyan, yang terhormat Pak Agung Kodim Sampit. Kita akan launching baik itu kecamatannya maupun desanya menjadi Desa Pantang Mundur atau Desa Isen Mulang. Pada hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2020, kita semuanya, saya Kapolres Seruyan, ada Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kades, dan seluruh masyarakat yang ada di sini, menyatakan bahwasannya Kecamatan Desa Sembulu dan Desa Sembulu 1 menjadi Desa Pantang Mundur atau Isen Mulang. Anggap Bapak sebagai orang terpilih untuk menjadi contoh, ya, contoh dalam hal mematuhi aturan yang ada, jadi contoh dari masyarakat.